Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam satu minggu terakhir. Berita pertama, Puspom AU dipastikan menangkap anggota TNI yang membantu Rachel kabur karantina dihukum. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Udara atau Dan Puspom AU, Marskal Madya TNI Danang Sulistianto, menegaskan dua oknum anggota TNI AU yang diduga terlibat dalam perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang menyeret selebgram Rachel V-nya akan diproses sesuai dengan ketentuan. Danang mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kadispen AU Marskal Madya TNI Indan Gilang Buldansah sebelumnya mengatakan telah melakukan penahanan terhadap dua oknum anggota TNI AU, yaitu RF dan IG. Dalam kasus ini, Rachel V-nya kini telah divonis bersalah dalam kasus kabur dari karantina kesehatan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan hukuman penjara, tetapi tak dikurung selama masa percobaan. Ia menjalani sidang vonis pada 10 Desember lalu bersama kekasihnya dan manajer yang juga jadi terdakwa, Salim Nauderer dan Maulida Khairunina. Saat ini, Polisi Militer TNI Angkatan Udara menahan RF dan IG, dua anggota TNI yang diduga terlibat dalam perkara pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang menimpa selegram Rachel V-nya. RF sudah ditahan di rumah tahanan militer Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara GF dalam waktu dekat akan menyusul menunggu surat penyerahan perkara dari atasan yang berhak atau menghukum atau ankum. Indan menegaskan penahanan terhadap kedua saksi perkara selegram RV sebagai bentuk keseriusan TNI AU dalam menangani setiap permasalahan hukum prajuritnya. Terkait sanksi terhadap kedua oknum prajurit TNI AU tersebut, Indan memastikan permasalahan akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kasus Rachel V-nya sempat menjadi perbincangan masyarakat. Ketika Rachel V-nya berhasil melarikan diri dan dibantu oleh oknum TNI dari Wisma Atlet karantina COVID-19. Kasus tersebut menjadi perbincangan setelah Rachel V-nya yang menjadi selegram dianggap melarikan diri dan tidak sesuai dan menjalani kesalahan dalam rangka peraturan karantina COVID-19. Kasus ini pada akhirnya diselesaikan dengan menjalani hukuman oleh Rachel V-nya dan dua produsernya. Berita kedua, kantor presiden dan wapres mulai pindah sebelum 2024 ke ibu kota baru. Staf ahli Kepala Bappenas bidang sektor unggulan dan infrastruktur Felix Fernando Wanggai menegaskan kantor Presiden Republik Indonesia dan kantor Wakil Presiden direncanakan pindah ke ibu kota negara baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur sebelum 2024. Felix juga menyebutkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan yang menjadi strategic public office dalam pemerintahan juga ikut pindah. Sementara kementerian lainnya akan dipertimbangkan pindah lebih awal. Felix menyebutkan, misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan yang menjadi public office dalam pemerintahan dalam waktu dekat akan juga segera dipindahkan ke ibu kota negara baru. Kemudian akan dipertimbangkan beberapa kementerian lain yang juga akan berpindah lebih awal. Tahap berikutnya, yakni berbagai kementerian lain yang juga memberi dukungan esensial terhadap pemerintahan. Adapun rencana tahapan pemindahan berbagai kementerian dan lembaga ini tertuang dalam rencana induk pemindahan ibu kota negara yang nantinya akan terbit bersamaan dengan rancangan undang-undang ibu kota negara. Diberitakan sebelumnya, surat presiden dan draft rancangan undang-undang ibu kota negara telah diterima DPR sejak 29 September 2021. Semula
pemerintahan berencana ibu kota baru akan berbentuk sebagai pemerintahan khusus IKN. Namun terbaru, pemerintahan telah menyepakati adanya perubahan diksi pemerintahan khusus ibu kota negara menjadi pemerintah daerah khusus ibu kota negara. Pemirsa, isu tentang pemindahan ibu kota negara sudah lama diperbincangkan oleh masyarakat. Jakarta yang selama ini menjadi ibu kota dari pusat pemerintahan Republik Indonesia akan berpindah kepada Kalimantan Timur. Pusat pemerintahan akan berpindah dari Jakarta yang selama ini dianggap sebagai pusat bisnis sekaligus juga pusat pemerintahan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya yang semakin menarik, bagaimana harapan Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota negara? Berita ketiga, Yahya Holil Stakuf terpilih menjadi Ketua Umum PBNU tahun 2021-2026. Yahya Holil Stakuf terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2021-2026 dalam Muktamar NU ke-34 NU di Lampung pada hari Jumat 24 Desember 2021. Yahya terpilih meraih 337 suara, mengungguli petahana Said Akil Sirot yang memperoleh 210 suara. Selain Ketua Umum, Muktamar ke-34 NU juga telah terlebih dahulu menetapkan Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am PBNU periode 2021-2026. Miftahul terpilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat tim ahli Halli Wal Aqdi atau AHWA yang terdiri dari 9 Kiai Sepuh NU. Yahya dan Said melaju ke pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-34 NU setelah memenuhi syarat minimal dukungan 99 suara dari para pemilik suara. Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan sejak Jumat dini hari, Yahya akhirnya mengantongi 327 suara, sedangkan Said hanya memperoleh 203 suara dukungan. Selain Ketua Umum, Muktamar juga telah berhasil menetapkan Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU periode 2021-2026. Dengan demikian, PBNU telah memiliki Rois Am dan Ketua Umum PBNU yang baru. Pemirsa, PBNU adalah sebuah organisasi besar agama, dalam hal ini organisasi keagamaan Islam. Selama ini, NU memiliki jutaan warga pengikutnya di berbagai pelosok di seluruh Indonesia. Nahdlatul Ulama menjadi organisasi keagamaan terbesar selain Muhammadiyah. Isu-isu yang diangkat oleh Nahdlatul Ulama selama ini adalah isu-isu toleransi dan moderasi beragama. Setelah terpilihnya Ketua Umum dan Rois Am yang baru, maka NU akan menjalankan program-program baru pada masa 2021 sampai 2026 mendatang. Selamat kepada Bapak Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU yang baru. Selanjutnya, berita keempat, BNPT waspadai modus pendanaan teroris via kripto hingga pinjaman online. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mewaspadai penggunaan aset virtual seperti mata uang kripto hingga multi-level marketing MLM dimanfaatkan sebagai modus baru pendanaan kegiatan terorisme. Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menegaskan selain dua hal tersebut, sejumlah kegiatan ekonomi lain yang diwaspadai adalah pemanfaatan korporasi dan penjualan obat-obat terlarang. Boy juga mengatakan pihaknya bersama dengan pemangku kepentingan lainnya telah merilis penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal tahun 2021. Dalam rilis tersebut, BNPT mencatat beberapa modus pendanaan kegiatan terorisme seperti pemanfaatan kotak amal, penggalangan dana dengan embel-embel bantuan sosial, dan penggalangan dana dengan bisnis lokal seperti industri rumahan atau menjual makanan.
Kemudian, penggalangan dana dengan menggunakan skema multi-level marketing atau MLM atau skema Ponzi melalui media sosial. Penjualan aset pribadi serta penggalangan dana oleh individu yang bekerja di luar negeri. Pemirsa, seperti diketahui, semakin lama, semakin kegiatan terorisme ini tidak mendapat tempat di masyarakat. Demikian pula dengan proses pendanaan bagi kegiatan terorisme. Masyarakat semakin mewaspadai semua bentuk-bentuk dan pola-pola pendanaan bagi kegiatan terorisme. Setelah BI melakukan pengawasan, serta OJK juga melakukan pengawasan terhadap aliran dana penggunaan dana terorisme, maka kelompok-kelompok terorisme mencari jalan lain dalam hal pendanaan dan logistik bagi gerakan terorisme di Indonesia. Berita selanjutnya, penangkapan tersangka teroris meningkat di tahun 2021, membuktikan bahwa kinerja Densus efektif. Jumlah penangkapan tersangka teroris mengalami peningkatan sepanjang tahun 2021. Tim Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror Polri ingin mengikis habis jaringan teroris selama ini. Sebanyak 370 teroris ditangkap sepanjang tahun 2021. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu, yaitu sekitar 232 orang. Kabak Banops Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri, Kombes Aswin Siregar, menegaskan hal tersebut memberikan bukti Densus 88 bekerja secara efektif. Kegiatan monitoring, intelijen, pencegahan melalui kontra narasi dan kontra radikalisme akan terus diperkuat. Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Anti-Teror Polri, Komisaris Besar Aswin Siregar mengatakan peningkatan ini terjadi karena upaya operasi pencegahan dan penindakan teroris yang dilakukan Densus 88 semakin efektif. Menurut Aswin, meningkatnya jumlah tersangka teroris yang ditangkap Densus 88 Anti-Teror Polri bukan berarti jaringan teroris semakin meluas. Namun, kata dia, situasi pandemi selama 2 tahun terakhir mendorong semua orang masuk ke dunia virtual yang tanpa batas. Hal inilah, kata Aswin, yang dimanfaatkan oleh kelompok jaringan teroris. Densus 88 pun mulai menyasar anggota kelompok teroris yang bertugas di bidang teknologi informasi atau IT. Seperti penangkapan 3 tersangka teroris di Jawa Tengah pada hari Rabu 22 Desember tahun 2021. Sebelumnya diketahui baru-baru ini tim Densus 88 Anti-Teror Polri menangkap 2 terduga teroris di Kalimantan Selatan. Salah satu terduga teroris adalah pesilat nasional berprestasi internasional. MNR berusia 22 tahun disebut sebagai pesilat berprestasi tingkat dunia. Polri menegaskan Densus 88 mengantongi bukti yang cukup untuk menangkap MNR. Secara terpisah, Kombes Aswin Siregar menjelaskan bukti yang dimiliki pihaknya untuk menangkap MNR berkaitan dengan dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh MNR. Pemirsa, terorisme masih ada di depan kita. Mereka melakukan berbagai upaya untuk memberikan ketakutan yang masif di tengah masyarakat. Kelompok-kelompok teroris yang selama ini terus diberantas oleh Densus 88 tidak hanya berhenti di satu kelompok, tetapi menimbulkan kelompok-kelompok baru yang masif di tengah masyarakat. Penangkapan-penangkapan yang dilakukan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Densus 88 tidak pernah berhenti untuk melakukan operasi-operasi penangkapan dan pemberantasan terorisme di Indonesia. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang Papua. Bank Indonesia memprediksi perekonomian Papua meningkat di tahun 2022. Bank Indonesia memprediksi perekonomian 2022 akan meningkat 3-4% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, Naik Tigor Sinaga, menilai dampak virus COVID-19 varian baru, Omicron, tidak akan mempengaruhi perekonomian di Papua.
Bank Indonesia yakin dengan masyarakat mulai terbiasa menjalankan protap kesehatan dan sudah melakukan vaksin, maka ekonomi di Provinsi Papua akan mulai pulih kembali. Sementara itu, Bank Indonesia memastikan bahwa perekonomian Papua sepanjang tahun 2021 masih mengalami kontraksi pada triwulan 2 dan triwulan 3 berturut-turut meskipun secara keseluruhan menuju pemulihan. Menurut Naik, pertumbuhan ekonomi Papua saat ini menjadi penyelamat perekonomian nasional. Artinya, bisa dikatakan Papua sebagai penyelamat perekonomian nasional secara keseluruhan. Sektor pertambangan memberi kontribusi besar bagi perekonomian Papua. Karena sektor pertambangan, kita memberikan kontribusi yang luar biasa, tumbuh sekitar 34,6%, papar Naik sebagai Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua. Melihat situasi ekonomi Papua saat ini, Naik memproyeksikan pertumbuhannya tetap 2 digit pada tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2021, ekonomi Papua diperkirakan tumbuh di atas 14%. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Papua kembali menunjukkan angka yang sehat. Pertama, ini diakibatkan penyaluran dana otsus oleh pemerintah pusat sebagai konsekuensi dana otsus pada saat otonomi khusus kedua. Kedua, penyelenggaraan PON ke-20 juga memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi Papua pada tahun 2021 yang juga berharap akan menjadi dampak pada tahun 2022. Kemampuan ekonomi masyarakat Papua juga terangkat oleh berbagai program-program pembangunan lain yang berdampak pada suprastruktur ekonomi Papua secara keseluruhan. Berita ketujuh, tokoh masyarakat Papua sebut Papua Merdeka adalah pembodohan terhadap warga. Papua Merdeka yang disebut-sebut deklarasinya tanggal 1 Desember adalah aksi pembodohan terhadap orang-orang Papua. Tokoh senior Papua, John Norotow, menegaskan tidak ada fakta sejarah yang mengatakan bahwa Papua merdeka pada tanggal 1 Desember. Pemerintah kolonial Belanda yang saat itu menduduki Papua hanya sekedar menjanjikan kemerdekaan bagi masyarakat Papua. Namun, janji tersebut tidak pernah tercatat dalam dokumen resmi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta terkait peristiwa Sumpah Pemuda misalnya. Sebab dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang notabene sebagai kongres bertajuk perlawanan terhadap Belanda, orang Papua bahkan sudah terlibat di dalamnya. Meski pergolakan di Papua masih kerap terjadi, John menambahkan jika status Papua sebagai wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang justru semakin menguatkan dengan adanya referendum. Peristiwa itu adalah penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Menurutnya, fakta tersebut tidak bisa lagi dibantah, apalagi untuk diperdebatkan. John lantas menegaskan jika peristiwa 1 Desember adalah ilusi kemerdekaan Papua. Iming-iming tentang kehidupan yang nyaman dalam kebebasan dinilainya hanya sebagai propaganda kelompok tertentu untuk meloloskan kepentingan kelompok-kelompok individu tertentu. Pemirsa, isu organisasi Papua Merdeka yang selalu dianggap dideklarasikan pada tanggal 1 Desember adalah isu yang tidak pernah berhenti hingga saat ini. Dampak isu organisasi Papua Merdeka bahkan beberapa minggu terakhir ini membuat masyarakat Papua mencekam. Beberapa orang masyarakat sipil menjadi korban, bahkan pihak TNI pun sempat menjadi korban. 1 Desember adalah kegiatan penentuan pendapat rakyat yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia terhadap masyarakat Papua yang menawarkan apakah akan menentukan nasib sendiri atau bergabung terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil penentuan PPRA pada akhirnya
memastikan bahwa Papua adalah wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga isu kemerdekaan tanggal 1 Desember yang selalu digaung-gaungkan oleh kelompok organisasi Papua Merdeka tidak mendapat catatan resmi dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pada akhirnya pembangunan Papua menjadi fokus utama agar Papua selaras dengan provinsi-provinsi lain yang tidak juga terpisahkan dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berita ke-8, hampir 9 juta dosis vaksin dari negara sahabat tiba di Indonesia. Indonesia kedatangan hampir 9 juta dosis vaksin dari negara sahabat yakni Prancis, Jerman, Amerika Serikat, dan Yunani pada hari Senin 27 Desember 2021. Kedatangan tersebut terbagi menjadi 4 tahap kedatangan, yakni tahap 176, 177, 178, dan 179. Hal ini tidak lepas dari pandemi COVID-19 yang sudah menjadi permasalahan global, sehingga harus diatasi bersama oleh seluruh komponen bangsa. Kerjasama dan gotong royong antar bangsa ini juga termasuk upaya vaksinasi untuk memberantas pandemi secara global. Kedatangan tahap 176 tiba di tanah air, vaksin Moderna sebanyak lebih dari 1,4 juta dosis. Vaksin ini merupakan donasi pemerintah Prancis melalui COVAX. Donasi juga datang dari pemerintah Amerika Serikat melalui COVAX dalam tahap ke-177 sebanyak 234 ribu dosis, dalam tahap ke-178 sebanyak lebih dari 3 juta dosis. Adapun donasi pemerintah Jerman dan Yunani tiba di tanah air dalam kedatangan tahap ke-179 melalui COVAX berupa lebih dari 4,2 juta dosis vaksin AstraZeneca. COVAX atau COVID-19 Vaccine Global Access sendiri merupakan sebuah inisiatif global yang ditujukan untuk akses setara untuk vaksin-vaksin COVID-19. Melalui inisiatif ini diupayakan terjadinya kesetaraan akses terhadap vaksin bagi bangsa-bangsa di dunia. Sementara untuk di dalam negeri, Nadia memastikan bahwa pemerintah Indonesia terus mengupayakan kedatangan vaksin baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. Hingga saat ini, sejumlah merek vaksin sudah didatangkan. Seluruhnya telah diuji keamanan dan khasiatnya. Oleh karena itu, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak memilih-milih vaksin, karena vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia. Terkait sudah masuknya varian Omikron di Indonesia, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan penyebarannya yang sangat cepat. Masyarakat juga diminta menunda perjalanan ke luar negeri dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta segera mengikuti vaksinasi COVID-19. Pemirsa, program vaksinasi nasional COVID-19 semakin hari semakin memberikan harapan. Program vaksinasi COVID-19 juga memberikan harapan akan segera terciptanya herd immunity pada akhir tahun 2021. Selain itu, program bantuan vaksinasi dari berbagai negara juga semakin membantu program vaksinasi nasional di berbagai daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Indonesia seperti diketahui adalah negara di kawasan ASEAN yang paling mudah mendapatkan akses bantuan vaksinasi dari berbagai negara. Sementara negara-negara lain di kawasan ASEAN masih berebut untuk mendapatkan bantuan dari negara-negara asing untuk mendapatkan program vaksinasi nasional bagi negara mereka. Sementara itu, Indonesia semakin hari semakin segera menyelesaikan program vaksinasi nasionalnya. Baru-baru ini, pemerintah juga melakukan program vaksinasi bagi anak-anak berusia 11 tahun ke bawah. Oleh karenanya, harapan semakin besar segera terciptanya herd immunity
pada akhir tahun 2021. Berita ke-9, Bulog serap gabah petani sebanyak-banyaknya. Terbukti Indonesia tidak impor beras lagi selama 3 tahun terakhir. Dengan menyerap sebanyak-banyaknya beras petani, Indonesia hingga 1,2 juta ton, Perum Bulog berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia tanpa mengimpor beras di 3 tahun berturut-turut. Penyerapan beras dalam negeri ini sangat membantu petani Indonesia yang kesulitan menjual beras mereka selama pandemi COVID-19. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso juga menambahkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, bahwa perkiraan produksi beras nasional pada triwulan 1 tahun 2022 adalah sebesar 11,61 juta ton dan Bulog selalu siap menyerap kembali produksi tersebut untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait kecukupan stok beras dalam negeri. Selain untuk memupuk stok berbagai cadangan beras pemerintah, kegiatan penyerapan gabah atau beras petani di dalam negeri juga menggerakkan perekonomian di tingkat petani. Hal tersebut menurut Budi Waseso dapat memulihkan roda perekonomian sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo selama pandemi COVID-19. Selain menjaga stabilitas harga di tingkat petani, di sepanjang tahun 2021, Bulog juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen dengan melaksanakan operasi pasar yang sekarang bernama KPSH atau ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Hingga saat ini, Bulog telah menyalurkan beras KPSH hampir mencapai 700 ribu ton dengan melibatkan berbagai stakeholder. Di samping itu, untuk meringankan beban pengeluaran kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Perum Bulog pada tahun ini juga mengakses seluruh jaringan-jaringan untuk bantuan beras PPKM yang dilakukan dengan tuntas 100% kepada keluarga penerima manfaat atau KPM sebanyak total 28,8 juta KPM di seluruh Indonesia. Pemirsa, pandemi COVID-19 hampir memasuki tahun ketiga. Berbagai harapan akan segera berakhirnya COVID-19 ditunggu oleh masyarakat. Tetapi selama hampir tahun 2021, banyak kelompok-kelompok yang terdampak akibat pandemi COVID-19, termasuk kelompok petani. Sehingga stabilisasi harga dan harapan akan terjangkaunya harga beras oleh masyarakat menjadi harapan yang sangat ditunggu oleh masyarakat pada masa pandemi yang memasuki tahun ketiga di tahun 2022. Berita ke-10, Sindikat Narkoba RI dan Malaysia bawa narkoba sabu 222 kg ditangkap. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap 3 orang pelaku jaringan internasional Malaysia-Indonesia terkait penyelundupan 222 kg narkoba jenis sabu. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Krisno Halomoan Siregar, menegaskan 2 orang tersangka dengan inisial FR dan HB ditangkap di perairan pesisir Simpang Ulim, Aceh Timur. Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan 15 karung dan 5 tas yang berisikan sabu seberat 210 kg. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti ekstasi sebanyak 200 ribu butir dan 4.750 butir Happy Five. Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan otoritas terkait dan telah mengeluarkan daftar pencarian orang atau DPO guna mengungkap sindikat tersebut. Sedangkan untuk para tersangka yang telah ditangkap, untuk selanjutnya akan dikenakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1
Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup dan denda maksimal 100 miliar. Selain itu, mereka juga bakal dijerat pasal 112 ayat 2 junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman penjara seumur hidup. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan hasil kerjasama dengan Direktorat Res Narkoba Polda Aceh serta Bea Cukai. Pemirsa, permasalahan narkotika dan obat-obatan masih menjadi tantangan bagi kita semua. Jaringan transnasional crime antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina ditengarai memberikan pasokan-pasokan narkoba bagi negara-negara kawasan ASEAN. Para pelaku bahkan melakukan bisnisnya dari dalam penjara. Penangkapan terakhir ini membuktikan bahwa jaringan kejahatan transnasional crime dalam hal obat-obatan dan narkotika masih terus berlangsung. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh, pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.